Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, welcome back to channel Cesa dan Bunda. Di pertemuan kali ini saya akan berbagi resep masak terong dengan cara yang berbeda. Oke, pertama-tama cuci bersih terong. Di sini terong saya sudah saya cuci bersih. Lalu di sini saya iris tipis-tipis. Oke, iris tipis-tipis sampai selesai, sampai habis. Setelah sudah selesai, sisihkan terlebih dahulu terong di piring. Kemudian lumuri terong dengan 1 sendok makan tepung maizena atau boleh juga memakai tepung tapioka. Lumuri terong hingga tercampur rata. Kemudian selanjutnya pecahkan 2 butir telur. Lalu aduk rata. Bila telur sudah tercampur rata, tambahkan 1 sendok makan tepung maizena. Bila tidak ada tepung maizena, boleh diganti dengan tepung tapioka. Kemudian aduk rata kembali. Oke, dan selanjutnya panaskan minyak goreng. Panaskan minyak secukupnya. Kemudian lumuri terong satu demi satu. Lalu digoreng. Kalau kalian mau sehat, boleh memakai minyak yang dikit saja. Bila mau yang cepat menggorengnya, karena kalau minyaknya banyak itu cepat masaknya, kalau minyaknya dikit itu akan lama prosesnya, tapi juga sehat kalau minyaknya dikit. Ya, digoreng hingga kuning keemasan, bolak-balikkan. Jadi teman-teman, kalau memakai minyak dikit itu apinya kecil saja, kalau minyaknya banyak apinya agak besar juga boleh, itu cepat. Cuman ini untuk healthy. Di sini saya memakai minyak yang dikit. Setelah terong sudah kuning keemasan, lalu sisihkan ke piring. Dimakan begini saja tuh enak banget ya teman-teman. Atau dicocol pakai sambal itu lebih enak buat cemilan malahan. Enak banget bagi anak-anak yang tidak suka makan sayur, boleh dicoba seperti ini. Ini sangat motivasi bagus buat anak-anak yang gak doyan sayur nih teman-teman. Kayak ala-ala KFC gitu, rasanya enak banget, boleh dicoba. Dan bikin nagih pokoknya. Khusus untuk anak-anak yang tidak doyan makan sayur, boleh terongnya dicobain masa begini. Dijamin anaknya pasti nagih makan sayur teman-teman. Jadi ini tuh untuk cemilan teman-teman, boleh juga untuk di sayur. Nah, kalau untuk di sayur, saya akan meracik bumbunya. Di sini saya memakai bawang putih secukupnya, dicincang halus. Di sini saya masaknya ala Chinese. Kemudian bawang merah secukupnya, cincang halus. Kemudian 20 ml air untuk meracik bumbunya, bumbu sausnya ya, 1/4 sendok teh garam, 1/2 sendok teh gula, 1/4 sendok teh bubuk lada putih, 1 sendok makan saus tiram, 1 sendok teh maizena. Untuk membuat sausnya, aduk rata. Ini minyak bekas goreng terong tadi. Oke, tidak saya cuci, dan tumis bawang merah dan bawang putih hingga harum. Aduk-aduk-aduk sampai mengeluarkan bau harum. Dan selanjutnya tambahkan
1 sendok. Makan saus cabai. Saus cabai itu khusus untuk masak ya teman-teman, bukan untuk buat cocolan cemilan, tapi saus cabai yang khusus untuk masak. Kemudian cemplungin terong yang sudah digoreng tadi, lalu aduk-aduk, dan masukkan saus yang sudah diracik tadi. Atau kalian bila punya daun bawang boleh ditaburi dengan daun bawang. Ini untuk pewarna saja, tidak mengaruh dengan rasa, hanya pewarna agar lebih cantik saja. Ini enak banget buat lauk makan, sehat, bergizi, dijamin pasti nagih teman-teman. Pokoknya enak banget. Oke, sekian dulu resep dari saya. Semoga bermanfaat. Semoga suka resepnya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa berikan like, komen, dan subscribe-nya. Dukung channel saya agar lebih berkembang, agar saya lebih bersemangat mengupload video-video terbaru. Terima kasih.